Hai. Jumpa lagi bersama dengan Vira dan juga Dodi. Kali ini kita akan membuat satu menu yang kita bikin minuman yang segar ya. Segar dan pastinya menyehatkan. Oke, Vira udah kita siapin bahannya. Ini nama menunya adalah Ice Berry Lemongrass. Nah, ini kita akan buat nih ini sudah kita sediakan bahan-bahannya. Kalau ya. Terlebih mau lihat lagi cara buatnya? Tenang, nih udah saya siapkan airnya. Kita akan membuat ininya dulu ya, Mil ya. Nah, kita akan merebus serainya terlebih dahulu. Nah, air serai di sini ya, air serai. Oke. Okay. Air serai terlebih dahulu. Oke, okay, Mir, dimasukkan. Nah, jadi di sini kita sudah siapkan panci dan kita tuang airnya. Oke, okay, langsung lalu, dinyalakan. Lalu Chef Dodi akan menyiapkan serainya, kita geprek ya. Ya. Oke, serainya kita geprek. Jadi bukan ayam aja yang ada geprek, tapi serai. Serai digeprek, ya. Kemudian lipat seperti ini biar dia tidak lari, ya. Kemudian masuk sini, nyalakan air. Oke. Nyalakan sampai dia mendidih atau menyusut. Ya. Ya, sampai dia mendidih atau menyusut. Oke, nah ini dia sudah kita tinggal tunggu sampai mendidih atau menyusut. 100 mili, ini kan kurang lebih 400 mili, jadi kalau misalnya kita udah susutan air itu terdapat 300 mili sisanya ya. Jadi tunggu serainya ini sampai dia mendidih, oke? Okay? Hey, sahabat Golden Bill, ini sudah mulai menyusut ya, sudah mendidih seperti ini, dia menyusut, kemudian kita dinginkan. Setelah dia menyusut, kita dinginkan ya, sahabat Golden Bill. Oke, okay, kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, saya sudah siapkan yang sudah dingin, jadi udah langsung bisa dipakai. Yang tadi kita dinginkan, ini saya sudah siapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian stepnya adalah mau yang ini, paling kecil, yang kecil aja biar saringannya. Kemudian kita saring sobat Golden Peel ke tempat ke wadah atau jar seperti ini. Warnanya sudah tuh aromanya sereh banget lah ya. Tapi ini usahakan sudah dingin sobat Golden Peel ya, baru bisa dipakai. Kemudian apa aja dimasukin? Nah, di sini kita sudah sediakan juga lemon juice. Lemon, air lemon, kemudian terus di sini juga ada simple sirup. Simple sirup. Ada apa? Selasi sih cukupnya dan ya. Dan selasi kurang lebih kasih 1 sendok makan. Nah, ini sudah tercampur. Segarnya ya. Kita ya. Ini kemudian ini udah saya siapkan batu es. Jadi ini siap kita tata ya. Ya. Ini dia gelasnya si jangkung tampan ya. Ya. Six pack gelasnya. Kita sudah siapkan gelasnya. Terus di sini untuk layer yang paling pertama kita mau kasih Golden Peel strawberry jam. Oke, ini udah saya siapkan lubang segitiga. Tapi sobat Golden Peel di rumah semua, kalaupun nanti di rumah penyaji ini kan kita akan menyajikannya ala-ala kafe atau restoran. Tapi sobat Golden Peel semua di rumah bisa menggunakan botol kemasan atau gelas biasa boleh ya. Nah, kalau buat jualan botol kemasan pastinya. Nah, oke. Okay. Kita siapin untuk platingnya. Ini tinggal kita siapkan gelas. Nah, ini udah kita siapkan gelasnya. Kemudian kita masukkan serainya. Oke, okay. Ini sudah siapkan meeting. Oke. Nanti banyak yang nggak apa sampai. Harus sampai habis. Sampai habis. Oke. Memang kita harus berhati-hati banget karena nggak mau ada yang nempel ke sisi-sisi. Kemudian, oke, okay. Cukup kayaknya ya, ya. Cukup ya. Ini dia senjata astronotnya, misalnya. Di samping untuk garnish, si serai ini juga bisa untuk sebagai penambah aroma lagi. Nah, habis itu kita es dulu, kita susun. Ya. Ya, es, sekalian sambil es saya siapkan. Lime-nya nih, udah lime-nya, buah lime-nya kita potong-potong untuk kita masukkan ke dalam di sini nanti. Kebayang banget nggak rasanya strawberry lime ada serainya, mantap nih. Saya potongin ini kita lagi ini ya, lagi garnish ya. Oke. Ya, okay. Aku tuang si es batunya. Oke.
ya agak besar-besar. Oke, okay, cukup Vira. Okay. Kemudian kita masukkan lime-nya, lime-lime potongnya ini. Kita masukkan lime. Aduh, astaga, ini sobat Golden Pill, kita buatnya aja ini aromanya lime-nya, aroma serainya, wangi khas stroberinya ini. Jadi ini minuman tradisional yang kembali lagi kita mau angkat dia jadi modern. Nah, aduh, ini sih ini pokoknya sobat Golden Pill kalau setiap hari nonton kita ini pasti lama-lama buka kafe nih. Buka kafe karena banyak banget ide-ide minumannya, ide-ide makanannya pastinya ya. Karena pokoknya ikutin terus ya, pokoknya sosial media kita. Nah, ini udah. Ini setelah sudah. Terakhir kita masukkan air yang sudah kita buat tadi. Air terdiri dari air serai, gula. Dicampur dengan gula, lalu kita juga ada lemon juice, dan selasi. Kita masukkan. Kelihatan kan ya. Terus sedikit lagi. Enggak tahan banget nih yang ngelihatnya. Astaga. Segernya luar biasa. Luar biasa. Oke. Nah, oke, ini tinggal jangan lupa nih, kita harus kasih garnish pakai si stroberi ini. Pemanis ya. Menambah cantiknya. Oke. Nah, ini dia dua menu kita hari ini. Yang pertama apa, Vira? Cookies Mami Blueberry. Yang kedua? Ice Berry Lemon Dress. Waduh, satu enak, yang kedua segar. Luar biasa, karena menggunakan produk Golden Peel. Strawberry dan blueberry. Besok ada apa lagi, Vira? Nah, besok nih kita mau ada menu yang lagi kayak gini ya. Apa itu? Ini namanya Dalgona Mulberry Crack. Waduh, itu Dalgona itu lagi dia viral banget ya. Ya. Di Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain itu semuanya viral nih dalgonanya. Nah, kali ini kita akan buat dalgonanya. Ini bukan kali ini dong. Ya. Besok kita akan buat dalgonanya lebih berbeda lagi. Lebih dari mantap. Dan yang biasa kita buat, nah. Jadi di sini ada dalgona itu kan yang kita tahu creamy dan lembut. Betul. Nah, di sini kita buat bukan hanya creamy dan lembut, tapi juga ada crunchy-nya dan juga ada segar. Iya. Nah, besok jam 10 pagi kita akan di Instagram dan di FB kita, nanti sekitaran jam 3 ya. Kita akan share video tutorialnya. Nah, makanya ikutin terus sosial media kita, Instagram di @goldenfield, Facebook @primarasamadi, dan channel YouTube-nya Goldenfield Channel. Nah, jangan lupa selalu manis karena kamu semanis Goldenfield.